Halu-halu-halu tu kan? Ah, kita ketemu lagi dong. Ya, kita bertemu lagi. Kak Long rasa dah macam dah lama-lama sangat. Ini bukan tipu kuah, bukan rasa. Nah, ini kenyataan. Nah. Kak Long rasa. Kak Long rasa kan? Dah lama sangat dah Kak Long ni tak masuk video. Nah, macam mana biji? Belum biji, tak ada biji. Ya, jadi hari ini adalah sekejap 10 minit, 15 minit jadilah kita awak lari sekejap. Lepas gian orang kata kan, lepas gian. Untuk korang semua hari ni disebabkan Kak Long nak lepas gian ni, Kak Long bawa lori tanker nah. FGV kita bawa tu apa, minyak sawit. Kata dia ni ambil minyak sawit di kilang Raton Tutuh lah ni. Dekat rumah Belo. Ni Kak Long baru ambil ni sambil-sambil balik kampung tu. Kita bawa lori tanker, bawa FG, bawa balik KL lah. Ni ambil ke kampung. Nampak ni. Cantik tak? Nampak. Nampak. Kita dah ambil dah ni, dah isi dah, dah isi, dah isi, okey. Kita mulakan perjalanan dulu. Kita mulakan tanpa membuang masa lagi. Kak Long memulakan perjalanannya. Okey. Jom kita try dulu. Kita tengok dulu mapnya. Aku dah nampak sih. Kak Long ada bodyguard hari ini. Siap bertatu-tatu. Bodyguard Kak Long tu kelindan. Bodyguard lah kalau panggil kan. Bodyguard lah sebab dia besar lagi pada Kak Long. Okay. Jom. Kita nak keluar daripada sini. Kita dah ambil dah isi penuh dah. Isi penuh dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulakan dengan bismillah. Itulah kita nak buat apa-apa ni. Bismillah dulu. Okay, sekejap. Sekejap. Calling key to stop the engine. No, I don't want to stop the engine. Okay. Baru masuk saya. Alah, tok rumah ni panjangnya. Sebab kalau reverse sikit lah. Sekejap. Panjang dia masuk kat sempit. Macam mana? Reverse sikit lah. Buat bunyi Volvo ni lah. Belum bagi Volvo lagi kat Kak Long. Tak, kalau nak ambil side sikit. Apa lagi apa? Batu tu tak boleh. Sekejap kita reverse. Belajar sikit lah. Kak Long dah semangat dah bawa minyak sawit ni. Dia buat tak lepas pula dah. Dia ambil. Sekejap, Kak Long try. Buatlah Volvo ni. Ngau-ngau kat luar sah. Kalau kau ni tak lepas buat tak tahu lah. Habis tepi dah ni. Kat mana pula lo? Ya Allah. Belum keluar lagi lekat dah ni. Ke mana ni? Sepit sangat ni tempat dia. Ya udah dong, ya udah. Aku udah melepasinnya dong. Ya ke sini dong, kita ke sini. Ya bentar. Itu dia.
Ah betul, ah betul, ah betul. Oke, jom 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 jom. Panjang minyak kalau bawa ni penuh. Ni bukan teka pendek-pendek ni, teka paling panjang sekali kalau bawa. Nak macam mana muatan lebih. Tu dia, bentar. Kuat kan, korang kan bunyi dia tu, tak apa. Hari ni kita jalankan job ni dengan smooth. Clear, okay, dengan bersih. Nampak? Lawa teki kat lo. Lawa boh, lawa boh. Nampak tu? Kalau tengok GPS lah. Sebab ni bandar kan. Dia ada line. Tunggu di dun. Tak akan sesat punya lah kita. Nampak? Eh, kereta wajar pada. Kalau kereta wajar pada. Buat kan bunyi Volvo ni. Volvo FH. Duduk kat luar bawa tak tahu ni. So kita keluarlah daripada ni lah. Keluarlah daripada kilang minyak sawit ni. Buat keluar, keluar. Tak mahu dah duduk sini lah. Nak balik KL dah, nak balik KL dah. Cantik. Korang. Nampak pemandangan dia. Begitu cantik seluas mata memandang. Ni baru betul. Jok, bersih. Okay, kita kena pergi ke kiri. Tak kena pergi ke kiri. Ambil side sikit, ba. Ambil side sikit, ba. Cantik. Dia bentar apa dia? Apa dia? Kalau tak dengar, kalau pakai dua-dua earphone ni. Mana telur naik kalau kan? Sayangku, hari ini aku cantik. Nenek kalung mana? Ya bos, berikan kalung marah dah. Kalung untuk bagi sini. Tak tahu. Kalung pakai baju merah hari ini. Okey. Tapi lori kat lo bukan warna merah. Lori kat lo warna ke. Kita masuk terowon. Betul tak kita ni? Ya betul. Don't worry. Betul. Kalau ada GPS ya. Line ada. Full. 4G. Ya. Cantik. Oh. Ayah apa jangan ni. Aja lagi lagi sana. Hello. Cantik tak korang? Nampak? Cantik eh? Sabar lo. Jangan duduk lagi-lagi kat lo. Mawa kat orang lo. Lari lawat tau. Cantik lah bulat lori Volvo FH ni. Tak macam yang berita. Banyaklah terowong kat jalan ni. Mungkin sebab dia jalan berbukit-bukit kan? Kalau melelong-lelong dah. Udah kamu itu jaga. Kamu hati-hati. Orang yang mana nak suka dengan video ni boleh like, boleh subscribe. Tiba-tiba yang mana nak order kita orang punya merchandise tu, pilih tu, boleh order dekat Shopee. Ada link dia disediakan di description tu. Tekan saja dia terus ke Shopee. Kita masih lagi ada stok, masih lagi dibuka. Nak order combo pun boleh, masih ada t-shirt and topi. Nak order satu-satu pun tak ada masalah, kita boleh je. Cakap je. Nak saiz apa, kalau tak ada dekat situ saiznya bagi tahu ya. Request. Kalau kilang ada keluarkan saiz yang awak nak tu, no problem. Itu kata dia. Bagusnya bang, awak bagi jalan kat saya. Ni Scania kat Long kot ni. Nampak dia bawa tanker juga apa Scania putih ni. Ya Allah, geng. Terima kasih. Mas, kamu itu baik banget. Kamu bodyguard kat Long macam mana? Okey. Ya, relax je dengan pakai cap dia tu macam tu.
macam tak ada perasaan pula. Kalau yang penat-penat ni duduk drive ni. Ya tengok, pegang pen, pegang file satu, pegang setiap pegang kopi lagi tu ha. Secara kopi tu. Relax orang buat sakit hati. Aduh. Tak kalau kan. Cantiknya tasik. Dengan air yang jernih tapi sekarang ni tengah buat cok. Jadi kita tak boleh nak makan angin, tak boleh. Semua perut ya. Kita selesaikan jok dulu. Tentu. Nak berjalan, nak menikmati pemandangan hanya dalam lori sahaja. Ya, jangan ambil masa lama lho, nanti orang marah. Tak boleh ni, kita bawa FG. Buang bahan. Hari ni Kak Long tak lalu jalan ekstrim. Bukan off-road lah orang kata ya. Ini bukan off-road, ini jalan raya ya. Cumanya dia punya laluan tu, yes. Dia kawasan berbukit-bukit, nampak? Tak ada tasik ke lautan ni, tepi-tepi lautan ni, tasik. Tuk teluk, nampak? Macam tu. Jadi bila bukan off-road tu, jalan dia smooth lah. Kan? Kalau off-road tu kok, sat lagi tak lepas. Sat lagi jalan berlompok. Sat lagi jalan berlompok. Sat lagi jalan berbatu. Ni okey. Batunya kat tepi. Nampak? Siap ada terowong lampu-lampu lagi . Bukan jalan tikus. Jalan betul. Orang kata. Ni jalan betul. Ni bukan jalan tikus. Ni orang panggil. Jalan diiktiraf sebagai jalan. Berfasal wah buat ini lah terkat pasti bunga ni inilah orang kata lepas kian kalung ni kan macam-macam job tu lah bawa kan job transport, job tanduk, macam job berah, job bahan binaan, job baik lah, job macam lah bawa hari ni bawa FG ni dalam mencari rezeki ha? Jangan memilih-milih janji halal tu buat je lah mas lagi kita terdaya tu buat saja. Jangan nak memilih-milih sangat kita ni sekarang ni bukan time memilih-milih sekarang ni cari rezeki halal untuk family ha? Terbalik kalau bawa lori tu ada nasihat nak kan bukan sembah kosong. Alah, dia ada selit-selit kan. Amalan-amalan murni. Macam tu orang kata. Bukan duk sembang kosong-kosong. Wah, habis halia buat kering halia. Orang panggil, bukan. Kita tambahkan usul yang baik. Boleh di tuhi. Dia nak buka ceramah pula dah. Udah dah, udah. Ya udah kak, udah. Nampak? Sebabnya jadi gini ni. Buka ceramah pula ni. Sebenarnya jalan ni tak habis-habis lagi ni. Nampak? Habis. Dah habis dah. Habis dah ayah pegunung. Okey. Pak. Lori tanker. Alu ni nanti. Kelas ni kak Alu nak minum. Kak Abelung. Hai tengok. Kalau kita tengok. Kat jalan raya tu tak je tanker dia kan. Elak macam cermin boleh menilai dia. Tanker dia dari jauh nampak dah berkilat dia tu. Cantik lah lori tanker ni. Tak pernah lagi nah. Kak Lun tak pernah naik lagi nah. Kalau lah boleh dia berubah naik. Kak Lun nak naik tu. Bentar Kak Lun nak tanker. Just straight. Jangan belok-belok kan. Jangan turn left, jangan turn right, okay? Don't. Just go straight. Tapi kalau ada slip. Corner lah, jangan duduk straight. Kamu masuk dalam gel. Pak. Rumah ladang. Dah, kokor ni cantik. Dah, cantik. Tahu dah. Lulus dia. Itu.
Bentar dah, bentar. Ya, oh, banyak juga lori tapi jalan dia tak sibuk. Eh, nampak? Ini Scania lagi kepala biru teka juga. Apa? Oi. Memang hari ini hari teka jawapan dia. Hari teka sedunia. Kak Lo ni berselisih dengan teka, lori teka aja. Dia Kak Lo tu. Member, member kamcin. Tu dia. Tahu dah. Kala-kala ini kala memandu lori ni pilot darat ni memang macam tu lah. Walaupun dia tak kenal ke atas jalan raya kala-kala berselisih. Oh, pimpin pon-pon habis macam ni tu. Oh. Haa, tu tak nak kata. Ini bawa saat kata. Bawa itu dia bawa lah. Tahu mah bau kat lu. Jodoh tadi kat lu motor tadi. Hantar tu. Kalau aku penuh lari sambil eh lah rumah kat komplit ayah komplit cari-cari dah kok dekat lah kepala ni kejap apa eh tak lama dia sembah duduk beletek tak nak sampai dah dah bentar dong iya aku punya pakai orang nak ikhlas semangat ini orang ya bilangnya nice mah toh ya aku maunya di sini bentar ya aku maunya di sini dong di sini udah lekat udah bentar aku mau ke sini ke mana ni ya Allah nak main lekat-lekat pulak mana nak tengok tu lantak. Kalau nak masuk sini. Oh, kalau nampak dia ada besi. Dia ada besi. Di mana muat ni nak masuk? Naguk kat lu ni dok. Dia kan nampak tak korang di tepi-tepi cantik. Okey, kita dulu kerana Kak Long ingin menikmati dahan alam semua jadi dulu kalau Kak Long sampai di kota raya yang agak sibuk. Okey, jadi kita pakai situ, kita park sini dulu. Nanti kita sambung balik untuk FG ni. Untuk video next lah pula. Kak Long sebenarnya nak lepas gian je hari ni. Tak ada lama sangat ni. Ada lah sebulan kot tau. Tak buat video ni. Tak bawa lori ni. Jadi. Apa lagi okey korang? Beres ke tak tu? Kak Long beres dah. Jadi korang pun beres bawah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.